wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, at-tazwij barakatun. Wa qala aidan, iza nazara ar-rajulu ay az-zawj ila zawjatihi bi nazratir rahmah nazarallahu lahuma bi nazratir rahmah. Al-hadis ay kama qala. Yang saya muliakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtajaya yang hadir di tengah-tengah kita, yang saya hormati Bapak Haji Ustadz Wahidin, Bapak Haji Muhtar, dan para tokoh yang lain, teristimewa yang saya cintai kedua mempelai Bapak Surya dengan Ibu Natih Erna yang hatinya sekarang sedang berbunga-bunga. Mudah-mudahan bunganya akan menjadi buah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dipayun puji urang sanggakeun ka Gusti, salawat ka Kanjeng Nabi. Setiap manusia akad itu pasti ingin rumah tangganya bahagia. Tidak ada orang yang akad nikah rumah tangganya ingin sebentar. Pasti ingin bahagia di dunia, selamat di akhirat. Maka oleh karena itu saya mengajak, tolong nanti ketika akad masing-masing keluarga dua belah pihak doakan pengantin ini supaya rumah tangganya bahagia di dunia, selamat di akhirat. Karena rahmat Allah turun di empat situasi. Di empat situasi rahmat Allah turun. Satu, izan nadril Ka'bah. Ketika seseorang memandang Ka'bah, maka seketika itu rahmat Allah turun. Maka disunahkan untuk berdoa apapun keinginan kita. Yang kedua, inda nuzuril mator, ketika turun hujan. Makanya terkenal Abu Nawas pernah ceramah, orang lain mengharapkan rahmat Allah, saya adalah orang yang pertama kali lari dari rahmat Allah. Diprotes, wahai Abu Nawas, kenapa lari dari rahmat Allah? Rahmat Allah yang saya maksud ditinggal lari adalah hujan. Maka hujan adalah rahmat Allah. Doa. Yang ketiga, inda nazril abawain, ketika memandang kedua orang tua. Orang tua sedang tidur, kita pandang wajahnya. Oh, pas kieu bapak aing teh pantes aing goreng, bapak aing ge goreng. Nah, gitu. Maka rahmat Allah turun. Yang terakhir, inda huduril akdi nikah, ketika menghadiri akad nikah. Maka rahmat Allah turun. Seluruhnya rahmat Allah turun ketika akad nikah. Maka oleh karena itu saya akan menyampaikan resep untuk suami selalu lengket kepada istri. Begitu juga istri lengket kepada suami. Cukup Ibu Erna punten dipanggil ibu walaupun panganten. Aya opat tugas ibu supaya memikat suami, dan ini untuk siapa saja. Nu opat, ngaji, ngejo, ngajegang, ngajuru. Itu tugas ibu. Ngaji artinya ngadoakan kanu jadi salaki. Subhanallah, abdi yakin Kang Muhtar, Kang Haji berangkat pagi pulang sore, istrinya di rumah mendoakan, ya Allah ya Rabb, suami saya yang sedang bekerja mudah-mudahan selamat di perjalanannya, diberkahkan usahanya. Maka oleh karena itu ketika sukses jangan lupa terhadap istri.
Keprok jarangan, keprok. Allahu Akbar. Punten, punten. Kesuksesan seorang suami karena di belakangnya ada seorang perempuan. Sekali lagi, kesuksesan seorang suami karena di belakangnya ada seorang perempuan, yang mana perempuan itu namanya istrinya. Dan bangkrutnya seorang suami, usahanya bangkrut juga karena ada seorang perempuan di belakangnya, namanya selingkuhan. Nah, ini yang akan membahayakan. Mudah-mudahan ngaji artinya ngadoakeun terus tasalaki. Nu kadua, ngejo ngaulaan kudu jadi salaki, walaupun boga anak tetap salaki urang kudu dikaulaan, baik secara lahiriah maupun secara jeroanna. Wayahna kudu dikaulaan. Kula waktu panganten anyar ngumpul dahar kobokan hararaneut, giliran be geus rada lila kobokan mulai leungit. Salakina arek ka kobok titah karagasi, aya jelema panganten anyar ngajungkel karagasi arek ka kobok. Nah, ulah kitu. Ngaji ngejo, muka tilu ngajegang. Artina ngajegang membantu program suami. Apapun program suami, ketika baik menurut agama dan tidak bertentangan dengan pemerintah, maka istri harus mendukung terus-terusan. Yang keempat, yaitu ngajuru, artina ngurus menjadi anak. Mantap be, kemana-mana di dia, wunu ngais, coba pamajikan. Ngararais kabe, kondangan ngararais. Manawa tas gula lede, aya cau nganggur, kueh nganggur, asukkan ke tas. Ditanya jang saha, jang anak. Teu aya bapak-bapak nu kitu. Jadi tugas ibu punten lain magahan ka kolot. Ngaji, ngejo, ngajegang, ngajuru. Tugas Bapak Surya cukup tilu. Perhatikan bungkus kulit. Belikan baju minimal 6 bulan sekali. Tekudu mahal-mahal baju nama. Anu 1,5 juta sesetel. Aya nama aya baju rada nanti. Perhatikan bungkus kulit. Yang kedua, perhatikan nasi wajib. Artinya makanannya dikasih yang halal. Tidak mungkin akan menjadi anak yang soleh dan solehat ketika makanan itu tidak halal. Ia dua-duanya bisa dicari di toko. Yang ketiga, cocokan liang berit kubaran mengajar langit. Ia itu ayah jualannya. Hajen tein Pak Surya ganteng yang gagah menbarangna tengah jelangit. Insya Allah isukan kipasya. Maka bahagiakan dengan Bapak menunggah jelangit. Hadirin kaum muslimin, itu mudah-mudahan sekali jadi istri anu salehat. Amin ya Allah ya Rabbal. Termasuk lah di dia terakhir, bukan tipe AWW Kang Mutar. Abdi cepuru ayah opat. Ayah tipe AWW itu tipe berit. Tipe berit itu kumaha, salaki balik di mana-mana kantongna dirogohan. Bisi aya duit gelap. Nu kitu tipe berit. Mantak ulah neangan pamajikan nu pinter neangan duit. Nyumputkeun duit di mana bagi kanyahoan. Bleh dituna salaki sare HP dikoprek-koprek. Bisi aya SMS nakal. Atus lalaki ge palalinter sampe mega imah dihapusan. Jadi nu pertama AWW berit, insyaallah lain eta. Nu kadua AWW ucing. AWW ucing mah hayang ngalendot teh kana jadi salaki. Masyaallah arek boga duit teu boga duit, nu penting nempel terus ka salaki. Maka nu ngecan pernah nempel, insyaallah nempel. Ngan aya gorengna kadang salaki batur ge ditempel terus. Los urang lamun ulin ka imah batur aya ucing, muteran suku urang be. Asal dibayarnya ya baik, gak pangkat. Iya awewe kucing. Nukati lu awewe macan. Pas kumah awewe macan, lamun ditorel kusalaki gak dubung. Emang gua gak duit barahan. Nuka opat. Ya awewe macan. Nuka opat. Nuka opat. Awewe kuda. Artinya kuda, kemanapun disuruh oleh yang punyanya, arik kemana baik, perang penting selalu siap. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul. Walaupun di atas onta, salaki gak butuhkan, siap terus-terusan. Balik ngajar, kangen, geus teu kudu diceritakeun. Itu udah panganten. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmat. Sebab bercinta tidak cukup dengan anak muda saja. Aki-aki ge sarua.
resep bercinta. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fikil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.